Acara kita, mari kita buka dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah kepada Pak Herman Pustami SPD, disilahkan. Kita bisa hidup, kita bisa beraktivitas. Itu semuanya tidak lepas dari karunia Allah. Karena itu sudah wajar kita bersyukur. Mudah-mudahan Bapak Ibu imannya selalu meningkat, ya, hutangnya lunas, rezekinya mudah, amin ya Allah. Anaknya nanti menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan sukses di kemudian hari. Amin ya Allah. Selawat, beribu salam, semoga 15 Kota Bengkulu yang saya hormati Bu Herma, kepala sekolah, untuk Herma sama Ibu Santi, yang saya hormati rekan-rekan anggota atau pengurus komite SMP Negeri 15 Kota Bengkulu, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang sempat hadir pada acara kita pada hari ini. Pertama-tama, mari dan selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya dialah kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruangan kelas 8 B dan C dalam kepala sekolah, untuk Herma sama Ibu Santi, yang menghormati rekan-rekan anggota atau pengurus komite SMP Negeri 15 Kota Bengkulu, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang sempat hadir pada acara kita pada hari ini. Pertama-tama, mari dan selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya dialah kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruangan kelas 8 B dan C dalam rangka